Hai guys, datang lagi ke channel saya. Hari ini ada beza sedikit. Hari ini saya akan buat sebuah kereta, bukan buat sebuah kereta. Saya nak setting kereta tu jadi rendah, fitment dengan stand lah. Kerja saya cuba untuk hari ini sebab ini adalah sebuah kereta yang dari subscriber saya sendiri yang dia nak suruh saya setting kereta dia. So jom, saya bagi tengok kereta dia sebelum dibuat lah. Okay, jom. So inilah kereta tu. Macam ni. Ni sebuah salah sebuah kereta subscriber lah. Dia mau rendah ni. Tengok ada satu jari. Tapi ni nanti saya akan kembalikan sikit macam masuk ke dalam supaya tayar ni tak terkeluar sangat. Ni banyak keluar. Okey. Kemarin boleh tengok nanti dia nak suruh saya buat tepak depan, chamber depan. Belakang pun sama, belakang nak buat dia rendah lagi sikit dari ni supaya dia boleh kena sini. Saya akan cubalah. Okey. Memang nampak tinggi lah kereta ni. Standard lagi. Belakang belum potong. Okey. Sini pun sama. Okey, kamu orang boleh tengoklah. Hari ni pun hari hujan. Okay. Jom kasih layan. Okay, ini keadaan yang dah saya buka lah. Rim semua buka. Macam biasalah saya tak tunjuk part yang tu untuk buka rim tu. So sekarang kena buka ni. Ni dengan ni. Rasanya owner dulu pernah tukar camber nut ni. Nanti saya tengok macam mana. Ya ni pun dia pakai lowered spring. Tak tahu dia brand apa. Nanti saya cubalah tengok. So kena buka ni. Okay, jom. Baiklah, semua dah buka. Lepas ni saya akan grind di belakang sikit sikit ya. Ni belakang knuckle ni supaya ni nanti boleh tap supaya dia nanti dia macam ni. Okey. Ya, saya tunjuk tu. Pakai tanggung-tanggung satu tangan memang agak susah lah sebab saya hari ni tak ada assistant pula. Okey. So nanti dia akan macam ni. Kita boleh tolak dia. Asal dia macam ni. Asal macam ni. Nanti bila kita dah grind dia, dia boleh tolak macam ni. Jadi knuckle ni akan ke dalam. So kereta kita akan depan tu akan camber macam ni. Sama aja konsep yang saya buat dekat video sebelum ni lah. Jadi ni screw ni, ni yang ori punya. Camber nut yang ori. Ni camber dan atas bawahnya, ni atas punya. So yang ni nanti kita akan buka ni, buang ni, buang. Nanti kita akan guna yang batang tengah ni untuk tolak knuckle tu. Tolak knuckle tu maksud saya yang ni, tolak ke dalam. Kalau kita tak buang ni, yang ni knuckle dalam tu, yang knuckle atas tu tak dapat tolak sebab ni mengganggu. So lepas ni saya akan buka lah. Nanti saya tunjuk cara buka dia macam mana. Belakang knuckle ni kena grind sikit lah. Jadi ini sudah siap grind sikit macam ni. Sikit saja dengan banyak lah. Tepi pun sudah dia akan berdiri macam ni. Dah gelap sangat tak dapat nampak. So dari tepi macam ni. So ni jadi ni nanti senang untuk tolak ke dalam sikit. Sebab kalau yang besar dia kan dia yang ori tu kan dia bulat, so dia tak dapat.
tolak habis sebab ni akan kena. So kalau kita potong ni sikit, dapat tolak habis lagi. Tak dapat habis lah. Cuma kalau mau kabel banyak lagi nak kena potong ni, bagi besar sikit. Tapi owner cakap dia tak mau terlalu banyak. Yang sedang-sedang saja. Okey, saya akan buat ini sajalah. So skru tadi saya dah buka dia macam ni. Ha, jadi nanti saya akan pasang lah skru ni, ha, pasang ni, nanti akan menjadi macam ni lah. So apa maksud saya tadi, yang ini, yang batang kecil ni akan guna untuk dia. Kalau yang atas dia macam ni tolak, so kita guna yang tengah ni saja untuk tolak ke dalam. Thread ni untuk kunci lah. Yang bawah pun sama, kena tukar. Kalau tak nak tukar pun tak apa, tapi owner cakap dia mau camber depan, so yang supaya tayar depan tak terlalu terkeluar sangat, so saya tukar dua-dua lah. Ok, jom. Jadi skru dua dah pasang kan macam ni. So kemorang kamu, saya tekan ni, ni kat asal, so tolak ke dalam. Ah ha, macam tu. Untuk camber kan dia sikit lah, sebab owner tak mau terlalu banyak camber, so saya buat macam ni lah. Sampai tolak tu kemorang letak skru sini, skru sini, nut kat tahan kunci, tahan kunci macam tu, supaya ni tak bergerak lah. Ha, kalau dia bergerak nanti dia akan lari macam ni balik. Saya nak dia macam ni, ha, tolak ke dalam. Yang atas tolak dalam, yang bawah ni akan tarik, yang bawah ni akan tarik ke atas, eh yang tarik keluar. Okay. Lepas tu dah buat ni, kemorang kena buka ni, ha, sebab ni akan atur kita punya alignment lah. Contoh tayar kita ke dalam, so yang ini, yang ini kena pusing ke sini macam ni. Kalau tayar keluar ni kena pusing ke dalam macam ni. Ah, macam tu lah. So saya akan settle ni dulu. Okey, semalam saya dah buat sebelah ni, sebelah ni. Okey, sebab saya dah sempat tunjukkan hasil dia siap lah, sebab saya tak mau video terlalu panjang. Okey, ini hasil dia. So saya akan tunjuk perbezaan dia lah. Perbezaan yang saya cakap tu, tengok tayar yang ni lebih keluar, banyak keluar. Okey, yang tepi ni sikit saja, dia berbandingkan yang sebelah lagi. So yang ni saya dah camberkan sikit, macam ni dari tepi. Ini pula belum camber, jadi sebelah ni saya akan buat lagi. Untuk sebelah ni lagi, sebelah saya sudah buat. So nanti dah settle sebelah, saya akan pindah ke belakang untuk rendahkan belakang lagi. Ok, jom. Ni hasil yang dah siap lah, cuma depan saja tak dapat habiskan turun sebab dia pakai standard standard absorber. Belakang macam ni. Ok, belakang nanti rendah sikit. Ok, saya tak tunjuk whole process sebab proses tu sama saja. Ini just potong spring sikit. Depan masih ori macam biasa. Sebelah ni, ya, saya terpaksa roll sikit sebab dah kena fender. Dia punya cover tu pun dah tak ada. Tercabut lah, ada tapi tercabut. Ni keadaan dia. Okay. Sampai sini sajalah video saya untuk kali ini. So jangan, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like dengan subscribe sekali, sehingga kita berjumpa next video. Bye bye. Yeah, you got that yummy, yummy.